burung makau blue and gold ya, boleh iguana super red ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review di kiosnya Antuna Chatter ya. Ini isinya full parrot ya. Untuk alamatnya lurus dari parkiran mobil pas sebelah toilet ya. Selamat pagi bos. Apa betul ini kiosnya Guna Ceper? Iya. Untuk hari ini ada stok burung apa aja bos? Parrot banyak. Untuk kali ini ada stok parrot, ini ada iguana juga bos ya? Ini untuk yang pertama ada burung gold amadin ya, stok melimpah ya. Ini untuk harganya burung gold amadin berapa mas? Yang biru 1.800.000. Yang biru 1.800.000 per pasang ya? Per pasang. Kalau yang hijau 1.500.000. Kalau untuk gold amadin yang hijau 1.500.000 ya. Stok melimpah ya, jangan khawatir. Untuk pecinta fins boleh merapat ke kiosnya Guna Ceper ya. Untuk yang selanjutnya ada burung golfin mayon Afrika ya. Ini untuk harganya kebun itu berapa mas? Sepasang 4 juta. Untuk harganya sepasang 4 juta ya. Stok banyak ya. Ini sudah ada yang di atas ya. Stok pasangan ya. Stok full ya, jangan khawatir ya. Ini untuk yang selanjutnya ada Mong Blue ya, Tower Parrot ya. Kalau boleh tahu untuk harganya keberapa mas? Sepasang 6 juta. Untuk harganya satu pasang 6 juta ya. Untuk stok melimpah ya, jangan khawatir. Untuk pecinta paru bengkok, stok ambiar ya, jangan khawatir kehabisan. Mong Blue sampai bawah-bawah, stok banyak full. Yang selanjutnya ada parkir TB ya, stok banyak ya. Ini untuk harganya berapa? Sepasang 2 juta setengah. Untuk harganya sepasang 2 juta setengah ya. Untuk pecinta parrot paru bengkok boleh merapat ya ke kiosnya Guna Ceper ya, Pasar Burung Pramuka. Untuk selanjutnya ada Indian Ringneck ya, Blue Valet, stok melimpah ya. Ini untuk harganya kena berapa? Sepasang 8 juta. Untuk harganya sepasang 8 juta ya, stok melimpah ya. Untuk yang selanjutnya ada burung San Konur ya. Ini untuk yang dewasa ada ya di atas ya. Ini harganya berapa untuk yang dewasa? Dewasa 8 juta sepasang. Untuk yang dewasa harganya 8 juta sepasang. Untuk yang ini? Untuk yang remaja harganya 6 juta ya per pasang. Untuk selanjutnya ada burung gelatik silver ya, stok melimpah ya. Ini untuk gelatik silver harganya berapa? 450.000 per pasang ya. Untuk harganya 450.000 per pasang. Ini yang suka aviari, cinta aviari, boleh merapat ke kiosnya Guna Ceper ya, Pasar Burung Pramuka. Ini untuk yang selanjutnya ada burung African Grey ya. Ini burung rawatan ya, burungnya jinak ya. Ini untuk harganya berapa mas? 17 juta. Untuk harganya 17 juta rupiah ya. Untuk selanjutnya ada burung makau blue and gold ya. Burungnya sehat ya, gemuk ya. Ini untuk harganya berapa mas? 25. Ini untuk harganya 25 ya. Burung jinak. Ini bukan gigit ya, cuma bercanda ya. Ini untuk yang selanjutnya ya. Ada juga merpati hias di kiosnya Guna Ceper ya. Ada berbagai macam jenis ya. Ini untuk yang pertama merpati jenis merpati pos ya. Ini udah sepasang mas ya. Ya ini merpati pos sepasang. Untuk harganya berapa mas? Harganya 250. Untuk harganya 250 ya, murah meriah ya. Dan ini di sebelahnya juga ada nih ya. Kipas ini namanya kipas bril ya. Bril.
kipas pril ya. Harganya berapa ya mas? 400. Harganya 400.000 sepasang. Ini lagi ngerem ya mas? Iya. Ini untuk yang sebelahnya lagi ngerem ya. Ini merpati hias. Ini jenis merpati hias lahore. Ini untuk harganya per pasang berapa mas? 700. Harganya 700.000. Untuk yang selanjutnya ada merpati lina ya, merpati paruh pendek ya. Oh betul ya, itu paruhnya pendek ya. Ini lagi ngerem juga mas ya. Ini lagi ngerem juga ya. Ini untuk harganya per pasang ya bapak mas? Sepasang 500. Ini untuk sepasang harganya 500.000 ya, agak terjangkau ya. Ini untuk selanjutnya ada merpati pos ya, merpati pos karir pasang ya. Ini harganya untuk sepasang berapa mas? Sepasang 500. Ini untuk harganya sepasang 500.000 ya. Ini untuk selanjutnya ada merpati hias jenis kapucin ya. Ini sepasang ya. Ini untuk harganya berapa mas? 500. Harganya 500.000 per pasang. Ini untuk yang sebelahnya ini jenis apa mas? Sama juga. Oh ini untuk yang sebelahnya sama juga ya. Cuma yang ini bulunya udah ngembang ya. Kapucin. Untuk harganya sama ya. 500.000. Ini untuk selanjutnya ada terucukan ya, tetap melimpah ya. Untuk harganya per ekor 25.000. Ini untuk yang selanjutnya ada pokse mandarin ya. Harganya cukup 120.000 saja. Tetap melimpah ya. Untuk selanjutnya ada manyar mas ya. Harganya 35 per ekor ya. Untuk yang selanjutnya ada iguana ya, jumbuan ya, stok melimpah ya. Ini untuk yang paling atas sendiri harganya berapa? Harganya 1,5 juta. Untuk yang paling atas ini harganya 1,5 juta. Ini jenis apa? Grand El Salvador. Ini untuk jenisnya Grand El Salvador. Ini untuk yang bawah? Itu betina Kolombia. Ini yang bawah betina Kolombia ya. Ini untuk harganya berapa mas? 1,5 juta. Harganya sama ya, 1,5 juta ya. Harganya rata-rata 1,5 juta. Ini untuk yang bawah? Itu jantan Kolombia. Ini untuk yang bawah jantan Kolombia. Untuk harganya berapa? Sama. Harganya sama ya, jantan betina sama ya, 1,5 juta. Ini untuk yang paling bawah? Sama. Sama ya, 1,5 juta ya harganya. Ini untuk yang selanjutnya ada jenis pastel resnik ya. Ini sepasang mas? Ini sepasang ya. Ini untuk harganya berapa mas? 3 juta. Untuk harganya sepasang 3 juta ya. Ini untuk yang masih muda harganya 1.200.000 ya per ekor ya. Ini untuk yang selanjutnya ada iguana super red ya. Ini warnanya cakep ya, merah banget ya. Ini untuk per ekor harganya berapa mas? Itu 1.800.000. Untuk harganya 1.800.000. Ini selanjutnya ada baby green El Salvador ya. Ini untuk harganya berapa mas per ekor? 700.000. Untuk harganya 700.000 rupiah ya per ekor. Ini untuk yang selanjutnya ada babyan ya. Stok banyak ya. Ini babyan iguana green ya. Ini untuk harganya berapa mas? 350.000. Untuk harganya 350.000 ya, murah meriah ya. Stok melimpah ya. Ini untuk yang babyan stok melimpah ya. Harga cukup 350.000 per ekor. Ya sobat, mungkin cukup untuk review dan gerobak hiasnya Guna Chatter hari ini ya. Ini untuk kirim-kirim bisa mas? Bisa. Untuk kirim-kirim luar Jawa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Untuk kirim-kirim bisa ya, ke seluruh dunia ya. Untuk nomor yang bisa dihubungi? 081-215804-650. Ya, untuk yang minat untuk kirim-kirim boleh langsung menghubungi nomor di bawah ya. Ini untuk area Sejabodetabek bisa dengan Grab atau Gojek mas ya. Oke, terima kasih mas ya. Sudah boleh menggerebek kiosnya. Oke.
Terima kasih sobat-sobat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.